Hey sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Nah, kemarin gua kan buat komentar ya, di mana gua keluar guild juga. Habis itu ternyata udah ada yang ngajak masuk ke bagian guild mereka. Serta beberapa hari di mana gua melakukan kesalahan ya, mungkin nggak aktif dan akhirnya Last Fortress gua hancur, guys. Hancur, gue dapat hadiah dari Last Fortress sendiri, dan kita akan lihat untuk hadiah-hadiahnya ya. Jadi di mana dari gamenya ini, di sini ada untuk suratnya kemarin hari, untuk tempo hari kemarin, di mana ini melakukan sebuah battle setiap harinya ya. Lalu juga gua melakukan sebuah kesalahan di mana gua kalah total, ini udah dipindah nih fortress gua. Dari CP 1900 1.900.000 jadi sorry dari CP 2,2 ya juta menjadi 1,9 juta. Lalu untuk partner ataupun army gua cuma 2000 pas itu, dan menjadi 4000 untuk saat ini. Itu dimana dapat dari hadiah di bagian sistemnya. Ini untuk kekalahan, perbaiki kota, guild. Ini perbaikan kota berhasil, lalu melakukan hero persahabatan aliansi di mana supply telah tiba. Komandan terhormat, kami menemukan bahwa fortress Anda di bawah serangan intens. Namun jangan khawatir, aliansi adalah dukungan terkuat Anda. Silakan diterima supply bantuan ini, semoga mereka dapat membantu Anda bangkit di akhir dunia. Sumber daya begitu langka, ini mungkin terakhir kalinya. Wow. Gue dapat terakhir ya, yaitu untuk penembak 1000-an, infanteri 1000-an juga, dan juga pembela ada 400-an. Ini masih level 1. Dan di bagian levelnya kita bisa melihat gue membutuhkan waktu 9 jam loh hingga masuk ke dalam ya, mereka berubah menjadi VIP kedua ya, VIP kelima dari keempat nih. Dari pembela level 4, gue masih aja punya prajurit 335. Lalu yang bagian level 1 ini 385 masihan. Dan promosi yang kita butuhkan yaitu 10 jam mendapatkan 22 menjadi ke pembela level kelima. Oke, di sini gue ternyata pindahin dulu ya. Pindah. Lalu yang bagian ini juga sama halnya semuanya ya. Jadi mendapatkan hadiah masih kondisi level 1 dan langsung dirubah ke bagian power up ke level kelima. Yah, masih lama ternyata untuk merubahin semuanya ini, karena yang gua butuhkan otomatis 10 jam sekali ya. 10 hingga ya 18. Nih, 10 jam setiap prajurit, dan yang kalah pun juga banyak banget, dimana gua hancur dia. Di sini kita lihat untuk info lebihnya dari CP yang gua kalah nih. Pasukan jumlah mati gua ada 22.000, lalu jumlah yang pasukan dikalahkan 34.000 dari profilnya gua. Yang jadi prajurit gua udah habis 22.000-an karena pas kemarin pengambilan zona aman di pantai. Gila ya, karena itu terjadi maka gua membuat yang bagian aliansi defensive offset di bagian upgrade atribut ya. Ini gua naikin terlebih dahulu untuk buka yang lainnya seperti multi dasar, agent faksi di bagian situ. Yang gua fokusin yaitu untuk pertahanan di bagian Last Fortress gua sendiri sih sebenarnya. Ini adalah kabar dari bagian Last Fortress sendiri untuk pembagian dalam gamenya itu ya. Ya, usahakan juga untuk masuk aliansi yang tinggi sih, guys.
Jadi aliansi yang mempunyai wilayah ya. Di sini gua udah masuk ke bagian Hito. Dan dia mempunyai kota utama yaitu bernama Bremen. Lalu kota yang telah diperbaiki ada berapa ini? Lumayan lah. Yang dipunyain ada 9 lebih. Di sini kita bisa melihat untuk produksi barang mendapatkan plus plus plus, lalu weapon attack plus berapa persen. Nah, semakin banyak yang kalian punya, penyerangan ke bagian target orang lain pun juga semakin mudah untuk kalian lancarkan ya. Karena mendapatkan buff ataupun tambahan attack seperti itu yang dari gamenya ini setelah kalian mendapatkan sebuah wilayah yang kalian dapatkan. Mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan dari Last Fortress. Dari hasil ya gua kalah habis telak, tapi masih bisa untuk ke backup, ke recovery menuju ke bagian Last Fortress level 15. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.